remember the feel of your touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something from within. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Tuanku 9. Kita akan buat video baru lagi. Kita akan mereview Honda CRF 150L 2019 Black Edition. Kali ini Honda mengeluarkan strategi baru, itu mengeluarkan Honda CRF 150L 2019 untuk menyaingi pesaingnya yaitu KLX 150. Oke, kita saksikan bersama bagaimana tampilan baru daripada CRF. Oke. CRF kali ini begitu didominasi dengan warna hitam. Waduh, ini keren sekali nih pemirsa. Oke. Warna merah juga dengan motif awal khusus untuk CRF 150L ini, ada dua warna, Black Edition dan Red Edition. Tampilan CRF kali ini tidak jauh beda dengan tampilan awal, tidak dirilis. CRF ini tidak begitu mewah. Oke, pemirsa. Oke, demikian video ini. Ini telah kita ketahui bahwasanya pesaing terberat daripada CRF adalah Kawasaki KLX 150. Oke, ini tergantung selera kita masing-masing. Mau CRF apa mau Kawasaki. Jadi dengan desain CRF kali ini, saya pikir ini akan menambah keunggulan daripada CRF. Saya akan saksikan bagaimana performa daripada mesin CRF ini di jalur-jalur pacu maupun jalur-jalur ekstrim. Oke, pemirsa, demikianlah review kita atau reaksi kita kali ini terhadap CRF 150L. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, share dan subscribe. Kita tunggu video saya berikutnya. Oke, terima kasih guys. Pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing. And everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll off the ground. You're gonna wish you'd stay.
Jadi